Aktris Vena Melinda rupanya sudah membayangkan pernikahannya dengan Ferry Irawan. Ia ingin momen sakral itu digelar di Pulau Dewata Bali. Lokasinya di suatu tempat bernama Madewi. Selain banyak masjid, di Madewi terdapat resort milik temannya. Ia sering menginap di sana. Bukan hanya itu, Vena Melinda juga menginginkan resepsi pernikahannya nanti hanya dihadiri oleh keluarga hingga kerabat terdekat agar suasana berlangsung hangat. Ibu tiga anak itu sudah menyampaikan keinginannya tersebut pada calon suaminya Ferry Irawan. Ia meminta Ferry mengabulkannya. Di sisi lain, Vena Melinda dan Ferry Irawan mengungkapkan kemungkinan tanggal pernikahan mereka. Ferry Irawan mengatakan Vena Melinda mempunyai angan-angan menikah tepat di hari ulang tahunnya yang ke-50 tahun pada 29 Juli nanti. Adapun Vena Melinda sempat membangun rumah tangga dengan aktor Ivan Fadila Sucoko mereka resmi menikah pada tahun 1995. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak laki-laki bernama Feral Bramasta dan Atala Noval. Setelah membangun rumah tangga selama 19 tahun, mereka resmi bercerai pada 2013 lewat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada 2016, Vena Melinda mengadopsi seorang bayi perempuan yang kini bernama Vania Atabina. Sementara Ferry Irawan juga sudah pernah membangun rumah tangga dengan Noviana Sintawati dan Anggia Novita dalam waktu yang berbeda. Hanya saja, dua pernikahan tersebut berakhir dengan putusan cerai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.